أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جواده وهزم الأحزاب وحده لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
هيا الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Thank you.
Allahu Akbar,
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كثيرا وسبحان الله
لا لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan para pemimpin masjid, para warga kerja di masjid, tuan-tuan imam, bilal, para asatizah, guru-guru, dan sukarelawan-sukarelawan masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengambil kesempatan ini mewakili Majlis Ulama Islam Singapura dan juga umat Islam di Singapura untuk merakamkan penghargaan kami yang tidak terhingga dan jutaan terima kasih dari kami kepada anda sekalian di atas amal bakti, usaha dan pengorbanan anda untuk memastikan masjid-masjid kita dapat dibuka semula dan aktiviti keagamaan dapat dikembalikan tetapi dengan penuh selamat, bertanggungjawab dan tenang. Terima kasih. Kami sampaikan kepada anda sekalian, beberapa bulan yang lalu kita telah menghadapi situasi yang tidak dijangkakan, masjid-masjid kita terpaksa ditutup. Saya faham ramai di kalangan anda sebagai golongan yang sentiasa bertugas demi kebaikan masjid dan kebaikan masyarakat, terkesan dengan penutupan masjid. Dan anda semua risau bilakah masjid-masjid dapat dibuka semula. Tetapi Alhamdulillah, dengan keadaan yang telah beransur pulih, masjid-masjid kita telah dapat dibuka semula, tetapi dengan bertahap-tahap berkat kerjasama daripada masyarakat. Tetapi yang lebih penting dan lebih kritikal, usaha sumbangan anda demi memastikan dan memberikan keyakinan bahawa masjid kita boleh dibuka semula dengan mengambil segala langkah-langkah yang perlu demi menjaga keselamatan dan kemaslahatan jemaah dan juga masyarakat. Petugas-petugas di masjid bukan sahaja menyediakan semua keperluan bagi memenuhi langkah berjaga-jaga, tetapi kita juga perlu memastikan bahawa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan tersusun lagi baik. Seperti yang telah kita lihat sepanjang fasa pertama dan kedua pembukaan semula masjid, semua petugas di masjid, sukarelawan dan kepimpinan masjid bertugas secara giliran termasuk pada hujung minggu dan juga cuti umum agar para jemaah dapat terus beribadat di dalam keadaan yang tenang lagi selamat. Dan kadangkala terdapat kekurangan mahupun ruang-ruang yang boleh diperbaiki
Walaupun kadangkala ada segelintir mereka yang bersuara dengan pandangan yang tidak manis, tetapi para petugas masjid tetap bersabar dan juga terus menyantuni para jemaah, menyantuni masyarakat dan menunjukkan akhlak yang cukup tinggi lagi mulia. Baru-baru ini juga kita mendengar bahawa terdapat satu kes seorang pesakit COVID-19 yang telah mengunjungi Masjid Al-Ansar dan telah bersolat di sana sebanyak beberapa kali. Ini telah menguji langkah berjaga-jaga yang perlu diambil oleh masjid-masjid kita. Tetapi kes itu juga menunjukkan bahawa kes sedemikian dapat dikesan menerusi proses yang sudah pun dilaksanakan oleh pihak masjid. Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan atau MOH telah memberikan jaminan bahawa para jemaah yang lain berisiko rendah untuk dijangkiti kerana terdapat banyak langkah-langkah keselamatan yang telah dipatuhi oleh jemaah dan juga yang telah diambil oleh pihak masjid itu sendiri. Setelah kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman dijalankan di Masjid Al-Ansar secara menyeluruh, Agensi Sekitaran Kebangsaan atau NEA telah mengizinkan Masjid Al-Ansar untuk dibuka semula keesokan harinya, Alhamdulillah. Saudara-saudari yang saya hormati, apa yang anda lakukan adalah satu sumbangan yang sangat besar. Usaha dan sumbangan anda sangat-sangat penting sekali kerana anda sebenarnya menyempurnakan dua di antara maqasid syariah atau matlamat agama itu sendiri yang sangat penting di dalam Islam. Yang pertama adalah hifzun nafs, iaitu memelihara nyawa, dan yang kedua adalah hifzuddin, memelihara agama. Apa yang anda lakukan dalam mengambil langkah-langkah keselamatan, memastikan para jemaah kita datang dengan menyempurnakan segala syarat dan langkah-langkah yang telah digariskan, sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa setiap jemaah yang datang, datang ke masjid dalam keadaan yang selamat dan dapat beribadah juga dalam keadaan yang selamat dan kemudian pulang ke rumah dalam keadaan yang selamat juga. Pada masa yang sama, apa yang anda lakukan juga memastikan bahawa para jemaah tidak menambahkan atau tidak bertambah risiko jangkitan COVID-19 apabila mereka datang ke masjid. Ini sangat-sangat kritikal sekali dengan memastikan bahawa mereka yang datang ke masjid dapat menunaikan ibadat dengan selamat. Anda menyelamatkan nyawa manusia dan ini sangat terpuji di dalam Islam seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa manusia keseluruhannya. Begitu penting sekali usaha dan sumbangan yang anda berikan dalam kacamata agama. Pada masa yang sama juga, anda telah memelihara agama itu sendiri, matlamat yang kedua dalam maqasid syariah, hifzuddin, menjaga agama. Dalam erti kata, mengembalikan syiar agama supaya ia dapat terlaksana di masjid, tetapi dengan selamat dan dengan penuh bertanggungjawab. Usaha anda memastikan bahawa Islam dapat terus dihayati dan diamalkan di Singapura dan agama ini hidup dan terus mekar walaupun kita dalam keadaan yang begitu mencabar. Sebagai penutup, suka saya membawa khabar gembira hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dilaporkan oleh Imam Muslim. "Waman yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhihi." Atau kama qala, yang bermaksud barang siapa yang mempermudahkan bagi seseorang yang mengalami kesukaran dan kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat, dan Allah tetap akan membantu hambanya selagi mana hambanya itu membantu saudaranya. Jadi muslimin muslimat, saudara-saudari, warga kerja masjid, para sukarelawan dan para kepimpinan masjid, yakinilah bahawa apa yang anda berikan kepada masyarakat adalah satu sumbangan yang sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi masyarakat Islam. Teruskanlah kebaikan yang telah anda berikan dan teruskanlah contoh
komitmen dan sikap yang berpenuh berdedikasi di dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, doa saya adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati usaha anda sekalian, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketabahan dan kekuatan bagi anda untuk meneruskan perjuangan ini sehingga akhirnya, agar dengan berkat kerjasama dan semangat bantu-membantu sesama kita, Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita umatnya, umat nabinya, dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, dan mengangkat masyarakat kita ini dan juga sekalian umat manusia dari bala bencana dan juga daripada wabak yang membawa kerosakan dan kemudaratan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat menemukan kita dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan kesejahteraan dan keselamatan, dan dalam keadaan dapat terus membantu masyarakat kita untuk mencapai kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.